إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu nasihat yang saya peruntukkan kepada wanita-wanita kaum muslimah, kepada wanita-wanita mukminat, dan juga adalah suatu nasihat yang saya peruntukkan kepada para ayah dan para saudara-saudara yang larut melihat keluarganya atau melihat anaknya dalam keadaan tidak berhijab, dalam keadaan tidak berjilbab. Adalah suatu nasihat yang sangat penting sekali di zaman sekarang ini, yang mana para wanita mukminat, para wanita kaum muslimin banyak mencontoh adat dan kebiasaan orang-orang kafir. Bukan hanya sekedar mencontoh, akan tetapi hal tersebut sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan telah terjerumus jatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Karena itulah suatu kewajiban bagi kita bersama, khususnya bagi orang yang mengetahui, untuk menyampaikan nasihat yang seperti ini dalam rangka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar dan mengancam dengan keras orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kaanu ya'tadun." Kanu la yatanahun an munkarin qalu labitsa ma kanu yaf'alun. Dan telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Laknatnya ini melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa bin Maryam. Hal tersebut kerana mereka melampaui batas, kerana mereka berbuat maksiat dan melampaui batas. Dan salah satu perampuan batas dan maksiat mereka, mereka tidak saling melarang di dalam kemungkaran yang mereka lakukan. Karena itulah, sebagai seorang muslim, hendaknya dia bersedih hati tatkala melihat seorang saudaranya atau tatkala melihat saudarinya, tatkala melihat wanita-wanita muslimah meninggalkan tuntunan agama, mencontoh orang-orang kafir. Hendaknya kita berusaha untuk menjauhkan mereka dari api neraka. Hendaknya kita berusaha untuk menasihati mereka sehingga mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, "Telah diperlihatkan kepadaku neraka, faraaitu aktsara ahliha
An-Nisa. Telah diperlihatkan kepadaku neraka, maka saya melihat kebanyakan dari penghuni neraka tersebut adalah para wanita. Karena itulah setiap dari kita kaum muslimin dan muslimah khususnya, hendaknya kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita merasa takut kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ada jaminan bagi diri kita kita telah aman dan telah tergolong dari wanita-wanita yang sedikit ini yang mereka mendapatkan rahmat dan rida Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga. Sebab penghuni neraka kebanyakannya dari wanita wal iyadu billah. Karena itulah melihat hadis-hadis yang seperti ini, seharusnya setiap muslim dan muslimah lebih patut menjaga dirinya dan lebih banyak bersemangat untuk memperbaiki dirinya dan menjaga dirinya dari api neraka. Maka pada nasihat kali ini saya akan menguraikan tentang kewajiban bagi setiap muslimah untuk berjilbab di depan laki-laki yang bukan mahramnya, di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita bersama. Karena itulah di sini saya akan menguraikan beberapa dalil, beberapa perintah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan para wanita untuk memakai jilbab dan untuk menutup aurat mereka. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada para wanita mukminah, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. ولا يبدين زينتهن, dan janganlah mereka menampakkan zinah mereka, menampakkan perhiasan mereka. Illa ma zahara minha, kecuali apa yang biasa nampak. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaknya mereka memasang khumur mereka. Dan khumur adalah sesuatu yang menutupi kepala. Hendaknya mereka memasang apa-apa yang khumurihinna ala juyubihinna, di atas juyubihinna, di dada-dada mereka. Wala yubdina zinatahun illa li bu'ulatihinna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka, au abaihinna, atau kepada ayah-ayah mereka, au abai bu'ulatihin, atau kepada ayah-ayah suami mereka, au abnaihinna, atau kepada anak-anak mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau kepada anak-anak suami mereka, au ikhwanihinna, atau kepada saudara-saudara laki-laki mereka, au bani akhwanihinna, atau kepada anak-anak saudara laki-laki mereka, au bani akhwatihinna, atau kepada anak-anak saudara-saudara perempuan mereka, au nisaihinna, atau kepada para wanita kaum mukminin, au ma malakat aymanuhun, atau apa-apa yang mereka miliki dari budak, au ittabi'ina ghairi ulil irbah minar rijali, atau orang-orang yang tidak mempunyai syahwat dari para lelaki, au tifl ladina lam yadhharu ala auratin nisa, atau kepada anak kecil yang belum nampak, belum mengerti tentang aurat wanita,
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan janganlah mereka memukulkan kaki-kaki mereka supaya diketahui apa-apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan mereka, dan hendaknyalah mereka bertobat kepada Allah, dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian beruntung. Di dalam ayat ini terdapat kewajiban atas setiap wanita untuk berhijab, untuk berjilbab, dan untuk menutup auratnya dari laki-laki asing, dari laki-laki yang bukan mahramnya. Dan kewajiban dari ayat ini dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminat untuk menjaga kemaluan mereka dan menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga apa-apa yang bisa menjadi sebab ya bisa sampai ke sana, dan tidaklah diragukan oleh orang-orang yang berakal bahwasanya ya kaum wanita sebab yang merupakan atau sebab yang paling banyak menyebabkan laki-laki terfitnah darinya, yaitu dengan melihat tubuhnya, dengan melihat wajahnya. Karena itulah diperintahkan kepada mereka untuk menjaga hal tersebut. Maka perintah di sini supaya menjaga kemaluan mereka, makanya artinya juga perintah supaya menjaga hal-hal bisa mengarah kepada hal-hal yang merusak hal tersebut. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya tatkala wajah wanita ini merupakan pusat keindahan, ya, maka harusnya dia menjaganya. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis beliau, "Wal ainani tazniyani wa zinahuma an-nazar." Dan dua mata wanita, dan dua mata itu berzina. Bagaimana bentuk perzinahannya? Yaitu zinanya dengan memandang. Zinanya dengan memandang. Kemudian di dalam ayat ini juga dikatakan wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Sisi yang kedua, pendalilan yang kedua dari ayat tadi tentang kewajiban berhijab, yaitu hendaknya dia memasang humurihinna ala juyubihinna, di atas juyubihinna. Al-humur, al-khimar, itu adalah apa-apa yang dipakai oleh seorang wanita untuk menutupi kepalanya. Ya. Maka dari kepala ini diperintahkan untuk ditutupi sampai ke dada. Maka tentunya apabila dia diperintahkan untuk menutupi dadanya, ya, padahal pusat kewajiban seorang wanita atau pusat kecantikan seorang wanita itu pada wajahnya. Maka karena itulah ya, perintah di sini juga mencakup perintah untuk menutup wajah. Perintah untuk menutup wajah. Maka ini dalil yang kedua. Sisi pendalilan yang kedua, wajibnya berhijab. Kemudian sisi pendalilan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala di sini melarang untuk menampilkan perhiasan seorang wanita. Ya, kecuali apa yang biasa nampak. Ya. Dan tentunya tidak kita ragukan bahwasanya perhiasan ya yang ada pada wanita ya, yaitu adalah pada kecantikannya. Apabila dikatakan kepada, apabila ada orang yang mengatakan wanita ini adalah wanita yang cantik, maka tentunya ya, perkataannya ini maksudnya adalah pada wajahnya. Karena itulah pada saat wajah yang merupakan puncak kecantikan, maka tatkala Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha," dan janganlah dia menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak. Maka yang nampak di sini adalah pakaiannya yang luar, yang biasa nampak, sebagaimana yang ditafsirkan oleh beberapa orang dari kalangan para ulama salaf rahimahullahu taala. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, ayat di dalam surah An-Nur ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qawaid minan nisa'i allati la yarjuna nikahan فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم." Dan al-qawaid minan nisa, dan para wanita-wanita tua, allati la yarjuna nikahan, yang mereka ini sudah tidak mengharapkan untuk bisa nikah lagi, falaysa alaihinna junahun, maka tidaklah ada dosa atas mereka, ayyadna thiyabahunna, untuk meletakkan pakaian mereka, ghairu mutabarrijatin bizinah,
ya, dengan tidak menampilkan perhiasan mereka, tabarruj dengan sinanya. Wa yasta'fifna khairul lahunna wallahu samii'un 'aliim. Dan apabila mereka menjaga diri, maka itu lebih baik dari bagi mereka, dan sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat ini, sisi pendalilan yang dipetik, kita lihat di sini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan bagi para wanita. Ya. La falaysa 'alaihinna junah. Tidaklah berdosa atas mereka. Jadi asalnya seluruh wanita itu tertutup. Ya. Tetapi tidak berdosa atas mereka kalau sudah tua. Ya, sudah tua. Ada dua syarat boleh membuka apa namanya zina, ya, tanpa tabarruj. Dua syarat ini, yang pertama al-qawaidu min nisa, dia sudah tua. Kemudian yang kedua la yarjuna nikahan, sudah tidak mungkin lagi atau tidak mengharapkan lagi bisa nikah. Dipahami? Ini dua, ini dua syarat. Nah, maka dua syarat ini kalau ada, maka boleh wanita itu apa namanya menampakkan apa namanya meletakkan pakaiannya tanpa tabarruj dengan zina. Ya. Itu boleh. Artinya kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, artinya apa? Tidak boleh sama sekali. Karena itulah asal dari sini, dari pendalilan ini menunjukkan bahwasanya, ya, para wanita itu diharuskan untuk berhijab, diharuskan untuk berjilbab, ya, diharuskan untuk menutup aurat mereka. Nah, kemudian dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabi قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri engkau dan kepada anak-anak perempuan engkau dan kepada seluruh wanita kaum mukminin, hendaknya mereka menurunkan jilbab-jilbab mereka. Sungguhnya hal tersebut lebih pantas bagi mereka sehingga mereka mudah dikenal. Fala yu'dain, sehingga mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat lagi dalam ayat yang sangat mulia ini. Dan ini termasuk dalil yang sangat kuat sekali menunjukkan perintah untuk berjilbab. Ini perintah langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istri engkau. Pertama kali perintahnya datang kepada Nabi, arahnya kepada istrinya dulu, orang yang paling dekat. Setelah itu wabanatika, dan kepada anak-anak engkau. Wanita'il mu'minin, dan kepada seluruh wanita kaum mu'minin. Yudnina alihinna min jalabibihin, hendaknya mereka menurunkan kepada mereka jilbab-jilbab mereka. Adana dalika adana ayyurafna, hal tersebut supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Fala yu'dain, faida dari orang yang memakai jilbab, Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka ini tidak akan diganggu, ya, tidak. Fala yu'dain, naam, tidak akan, mereka tidak akan diganggu oleh orang-orang yang memang apa namanya berpenyakit di dalam hatinya dan mengikuti hawa nafsunya. Karena itulah, ya, kewajiban syariat di sini, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, kepada kaum mukminat, supaya mereka mengenakan jilbab, supaya mereka menutup aurat mereka, supaya mereka menurunkan hijab mereka dari kepala ke bawah. Ini adalah perkara yang wajib. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk berhijab ini. Ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk berhijab bukanlah perintah untuk memberatkan mereka. Bukanlah untuk memberatkan wanita kaum mukminat, dan bukan untuk menghinakan kami wanita kaum mukminat, tetapi itu adalah rahmat dan pengampunan bagi mereka. Itu adalah kebaikan bagi mereka. Karena itu ditutup di akhir ayat, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Dan itu adalah rahmat dan kemuliaan bagi engkau wahai wanita muslimin, apabila engkau berjilbab, apabila engkau menutup auratmu sebagaimana yang difirmankan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat,
tentang perintah untuk berjilbab dari Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 55. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن إلا ما ملكت أيمانهن واتقين الله واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Dan tidak ada dosa atas mereka kalau mereka menampakkan peringatannya, menampakkannya kepada orang-orang tuanya, kepada ayah-ayahnya, atau kepada anak-anaknya, dan juga kepada saudara-saudara laki-laki mereka, atau kepada anak-anak saudara laki-laki mereka, atau kepada anak-anak saudara perempuan mereka, atau kepada wanita-wanita kaum mukminin, dan juga kepada budak-budak mereka. Dan hendaknyalah kalian bertakwa, dan hendaknyalah para wanita itu bertakwa kepada Allah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha menyaksikan, maha mengetahui. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ya, di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wanita muslimat, ya, kaum para wanita bilhijabi anil ajani, supaya mereka berhijab dari orang-orang asing, dari orang-orang yang bukan mahramnya. Nah, dari orang-orang yang bukan mahramnya, dan diperkecualikan dari situ empat orang yang disebutkan di dalam ayat ini, dan telah disebutkan beberapa yang lainnya di dalam surah An-Nur tadi. Nah, maka sisi penalinan dari ayat ini sangat tegas sekali menunjukkan kewajiban berhijab, berjilbab bagi setiap wanita muslimah. Kemudian dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tatkala memerintahkan para wanita supaya mereka salat Id di lapangan, maka para wanita berkata, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Bagaimana kalau salah seorang dari wanita di kalangan kami tidak ada jilbabnya, tidak mempunyai jilbab? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, litalbasha ukhtuha min jilbabiha. Hendaknya lah saudaranya, ya, saudaranya memberikan jilbabnya kepada dia. Lihat di sini, wanita ini tatkala diperintahkan untuk keluar ke lapangan pada hari itu, dikatakannya, Rasulullah, bagaimana kalau enggak ada jilbabnya? Beliau tidak katakan, ya sudah, kalau enggak ada jilbab keluar saja. Tetapi beliau katakan, hendaknya saudara perempuannya yang lain memberikan jilbab kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban berjilbab ini adalah kewajiban yang terus menerus bersama seorang muslimah pada setiap keadaan. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minat mutalaffifatin bi murutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun min al-ghalat. Ya, kata beliau, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, dan hadir bersama beliau dalam salat subuh itu para wanita dari kaum mukminat. Mutalaqqiatin bi murutihinna, mutalaqqiatin bi murutihinna, mereka menutup, apa namanya, mereka dalam keadaan mutalaqqiat, mutalaqqiat, ya, berkerudung dengan murutihinna, dengan mantel-mantel mereka. Thumma yarji'na ila buyutihinna wa ma ya'rifuhunna ahadun min al-ghalat. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka, dan tidak seorang pun yang mengetahui para wanita yang datang itu karena masih gelap. Lihatlah di sini bagaimana kaum mukminat. Ya. Mereka tatkala keluar menghadir salat subuh juga dalam keadaan berhijab, ya, dalam keadaan berjilbab, dan itu pun datang dalam keadaan gelap, waktu masih gelap. Ya. Kemudian setelah selesai salam, langsung mereka pergi keluar dan meninggalkan, dan tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Ini menunjukkan kewajiban atas setiap muslimah untuk berhijab, untuk berjilbab, dan menjaga auratnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Demikianlah kewajiban berjilbab. Di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang telah kita sebutkan bersama, dan seluruh hal ini
memberikan faedah kepada kita wajibnya para wanita itu untuk menutup auratnya dan wajibnya para wanita itu untuk menjaga hijabnya di depan laki-laki ahli. Karena itulah hendaknya setiap dari kaum muslimah menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya untuk mengenakan jilbab. Tidak usah takut dengan ocehan orang-orang yang mengoceh. Tidak usah takut dengan perkataan-perkataan orang-orang yang mengatakan kamu kalau memakai jilbab maka lapangan kerja bagi kamu akan kurang. Tidak usah takut dengan perkataan-perkataan orang-orang yang mengatakan kamu kalau memakai jilbab maka engkau akan tidak banyak yang menyenangi kamu. Sungguh, apabila seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan jalan kebaikan kepadanya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidakkah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melanggar perintah ini? Kita membuka aurat kita di depan orang-orang yang tidak pantas kita membuka aurat kita di depannya, dan kita memfitnah orang-orang, memfitnah para lelaki dengan menampakkan aurat-aurat tersebut sehingga mereka kadang jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam perbuatan zina. Tidakkah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita mempertanggungjawabkan dosa yang kita ini menjadi sebab kenapa orang-orang itu jatuh ke dalam perbuatan zina karena aurat yang ditampakkan dari diri-diri para wanita. Karena itulah hendaknya kita menyadari bersama bahwasanya kewajiban berjilbab ini adalah kewajiban syariah yang harus kita jaga dan harus dilaksanakan oleh setiap muslimah yang menghendaki kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang menghendaki kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hendaknya kita ingat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam orang-orang yang tidak berjilbab, orang-orang yang menutup sebagian auratnya dan membiarkan sebagian yang lain. Di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ancaman, menyampaikan suatu berita yang harusnya setiap wanita harus takut dengan berita ini. Beliau mengatakan simpan min ahli an-nar lam arahuma qauman ma'akum siyaqun ka'adnab al-batar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kafiyatun 'ariyatun mumilat ma'ilatun ru'usuhunna ka'asna ka'asnimatil bukh al-ma'ilati la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Kata beliau, dua golongan dari penghuni neraka. Dan dua golongan ini tidak pernah saya lihat sebelumnya, kata beliau. Yaitu satu kaum, yang kaum ini membawa cambuk-cambuk bagaikan ekor-ekor kerbau. Ya. Mereka memukul dengannya manusia dan juga para wanita. Ya. Golongan yang kedua adalah para wanita. Kasiat, mereka ini berpakaian. Ariyatin, akan tetapi hakikatnya mereka adalah telanjang. Dikatakan oleh para ulama berpakaian tetapi telanjang, maksudnya di sini ada beberapa kemungkinan. Mungkin kemungkinannya dia menutup sebagian auratnya membiarkan terbuka sebagian yang lain, atau menutup auratnya tetapi dengan pakaian yang tipis yang bisa menampakkan bentuk tubuhnya atau bisa menampakkan warna kulitnya. Kemudian dikatakan oleh beliau para wanita yang berpakaian tetapi mereka telanjang, mumilat, dan mereka ini berjalan dengan berendah lenggok. Ma'ilati ru'usihinna ka'asnimatil buh, dan kepala-kepala mereka ma'ilat. Ma'ilat, dan bentuk-bentuk sisir mereka adalah bentuk sisir yang condong. Ya. Sebagian para ulama menafsirkan yaitu bentuk sisir yang menyerupai laki-laki. Ya. Ru'usunna ka'asnamil buh al-ma'ilah, dan kepala mereka bagikan asnamul buh, bagikan punuk unta, al-ma'ilah yang condong. La yadkhulul jannah, wanita-wanita yang seperti ini tidak akan masuk surga. Wa la yajidna rihaha, dan tidak akan mendapatkan baunya surga itu. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, padahal bau surga itu dicium dari perjalanan begini dan begini.
Yaitu dari perjalanan yang sangat jauh sekali, bisa dicium baunya surga.